Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya atau yang disingkat TNBBBR merupakan kawasan konservasi yang menjadi taman nasional yang terletak di jantung Pulau Kalimantan, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan hutan Bukit Baka Bukit Raya merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Luas total kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah 234.624,30 hektar yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan. TNBBBR memiliki dua kantor seksi pengelolaan Taman Nasional atau SPTN. SPTN Wilayah 1 berada di Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dan SPTN Wilayah 2 terletak di Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. TNBBBR memiliki 7 resort, yaitu Resort Belaban, Resort Mentatai, Resort Rantau Malam, Resort Meroboy, Resort Kuluk Sapangi, Resort Tumbang Hiran, dan Resort Tumbang Habangun. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, kami memiliki kesempatan untuk magang MBKM di TNBBBR yang menjadi mitra kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, tepatnya di kantor Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 2 bulan. Kegiatan yang kami lakukan di kantor yakni senam bersama, mengikuti pemaparan hasil pemasangan kamera trap oleh mitra dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI, memberikan materi pengenalan jenis-jenis serangga kepada Saka Wana Bakti Binaan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Pada kesempatan ini, selain memberikan materi, kami juga memberikan praktek cara pembuatan insektarium serangga, kuis, dan juga game. Kegiatan di luar kantor yang kami lakukan adalah mengunjungi salah satu resort, yaitu Resort Belaban. Kegiatan yang kami lakukan adalah penanaman bibit. Bibit ditanam pada lahan bekas ladang. Jenis bibit yang ditanam adalah bibit meranti, mangga, dan buah-buah hutan. Tujuan kegiatan pembibitan adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi erosi tanah, memperbaiki kualitas lingkungan, serta mendukung keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini dilaksanakan bersama staf dari TNBBBR, mahasiswa magang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, dan warga setempat. Salah satu kegiatan rekognisi mata kuliah yang kami lakukan adalah penerbangan drone. Untuk rekognisi mata kuliah wajib penginderaan jauh semester 5. Penerbangan drone dilakukan di kawasan wisata alam Belaban untuk pemantauan yang lebih efisien dan akurat atas keadaan ekosistem, keanekaragaman hayati, perubahan lahan, serta aktivitas manusia di dalam taman nasional. Hal ini membantu dalam pengelolaan yang lebih baik, perlindungan habitat, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menjaga kelestarian alam. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan data di lapangan, yakni di Resort Belaban kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sesuai judul mini riset mahasiswa.